Natalie Holzer hilang muka, ibu Fuji belak-belakan ungkap drama hubungan Franz dan ex-Sule. Lepas hubungan dengan Sule, Natalie Holzer tiba-tiba dijodohkan dengan kakak Fuji. Banyak netizen yang menilai bahwa kakak Fuji cocok untuk mengisi kekosongan hati Natalie Holzer. Fuji dan Natalie Holzer diketahui juga dekat satu sama lain. Baru-baru ini, Fuji bahkan terlihat ngonten bareng Natalie Holzer. Tidak hanya itu, Natalie juga berkomentar dalam konten video tersebut dengan menyebut Fuji adalah adik kesayangannya. Melihat momen kekompakan Natalie Holzer dengan Fuji, warganet semakin menjodoh-jodohkan ibu satu anak itu dengan Franz Faisal. Apalagi sebelumnya Franz Faisal pernah kepergok gendong anak Natalie Holzer. Banyak netizen yang mendoakan agar Natalie Holzer dan Franz Faisal menikah. Namun baru-baru ini muncul kabar Haji Faisal yang keberatan Franz Faisal bersanding dengan janda Sule itu. Belum lama ini muncul dugaan kedekatan antara mantan istri Sule, Natalie Holzer dengan Franz Faisal. Menanggapi isu tersebut, ayah Franz Faisal mengaku sudah mengenal lama Natalie Holzer melalui mendiang menantunya. Faisal mengatakan keluarganya memang berhubungan baik dengan Natalie yang dikenal mereka sebagai perempuan yang baik. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.